Poskota TV. Poskota TV. Sadis. Poskota TV. Siang lagi nih. Sadis. Sama. Enggak, tiga kali berhasil. Satu kali. Jadi kita amankan dua orang. Tersangka yang pertama, tugasnya dia menaruh alat supaya ATM-nya itu nyangkut. Jadi dari Mika dia taruh. Nah, setelah itu ada orang kedua yang bertugas untuk melobi korban. Dan masih ada 4 DPO lagi sedang kita cari, di mana salah satunya adalah otak dari kelompok ini, dan kerugian dari korban kurang lebih sekitar 120 juta. Bang yang pakai jaket grip siapa, Bang? Mas mantau-mantau ya, Mas. Biar enggak ketahuan ya. Lokasi atau siapa, Bang? Kalau ditembak sakit tuh, Bang. Buat mantau. Bang. Jarang saya pakai ini, Bang. Tapi pernah dipakai buat mantau enggak? Enggak. Terus beli buat apa? Buat apa? Tapi emang driver ya? Driver. Bukan. Terus beli buat apa, Mas, kalau bukan driver? Buat apa? Yang punya siapa? Belinya berapa ribu? Harganya?